Seorang da'i dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara 3 kali sebatan kalau tak silap aku. Aku rasa korang dah tahu dah ni kes apa kan? Lepas je aku nampak berita tu, aku rasa lega lah kan, akhirnya mangsa dapat juga keadilan. Jadi aku rasa aku dah tak ada benda nak cakap dah pasal isu ni, tapi aku salah. Nampaknya kesabaran dalam diri aku ni diuji dan juga teruji selepas aku ternampak bini dia backup dia dalam live. Jujur cakap eh, lepas aku tengok live dia tu, aku memang sangat bagan. Jiwa netizen dalam diri aku ni memang membuat-buat, meronta-ronta, rasa nak marah. Eh kakak, laki kakak tu bukannya buat kesalahan lalu lintas. Eh kau tahu tak, dia boleh kata kalau Syed Saripah tu ada buat salah, minta tegur dengan elok, sayang dia. Eh Syed Saripah, Saripdol, Samdol. Tak payah nak minta kita orang sayang orang macam tu. Eh kau sayang je laki kau sorang-sorang. Kita orang netizen tak nak sayang dia. Katanya sayanglah mereka walaupun mereka tak ada bakat, tak ada ilmu yang tinggi tentang agama. Eh kakak, masalahnya dekat sini bukannya ada bakat ke tak ada bakat. Sekurang-kurangnya ada otak tu digunakan. Itu je kita minta. Yang aku paling baran sekali bila dia katakan darah mereka ni ada darah Nabi. Kak, aku rasa kau lupa lah Abu Lahab yang jahat tu pun ada keturunan Nabi juga. Jadinya kau nak bagi tahu yang laki kau ni keturunan Nabi belah Abu Lahab ke macam mana? Kalau dia keturunan Nabi belah Abu Lahab, aku percayalah. Kau je lah terpaling darah Nabi eh. Habis kita orang yang orang biasa ni tak ada Syed Saripah darah apa? Darah Masuri warna putih. Habis tu kita orang ni semua orang Langkawi ke macam mana? Bukan main lagi eh, dah buat salah ada keturunan Nabi lah, darah Nabi lah. Kuat claim dah macam claim insurans lah kau ni. Time kau buat salah kau tak fikir yang kau tu keturunan Nabi, kena jaga nama, tak fikir kan? Orang kata kalau tak ada benda baik nak cakap kan, baik tak payah cakap. Tapi minta maaf sangat eh, aku dah kalau jiwa netizen macam gini, aku tak ada benda baik nak cakap, aku cakap je benda buruk.